Dia ada barang, guys. Dia ada barang. Dia ada barang. Kita tak ada barang lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja bertemu dengan Atan Fishing Channel, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa belanja saya dengan satu subscribe. Makan Nadia Nanai. Untuk video edisi kali ini, saya berada di jeram perahu yang terletak di dalam daerah Jerantut. Saya akan berada di sini selama 4 hari 3 malam. Itu mantap, Manan. Itulah pandai makan VIP. Kita akan berkemping lah, sahabat-sahabat. Niat ke sini memang nak mencari ikan kelah mahupun ataupun ikan tengas. Tapi bagi saya, dapat apa-apa ikan pun okey, janji tak gumpau. Alright. Kita enjoy dulu, kita lihat dulu pemandangan sepanjang perjalanan saya untuk sampai ke jeram perahu ni. Alright. Let's go. Untuk sampai ke jeram ni bukan senang jugalah. Sebabnya saya dan juga yang lain lah, ahli lain, terpaksa beberapa kali turun daripada bot untuk tolak kita punya bot. Antara jeram-jeram yang kita orang kena turun. Inilah keadaannya. Tapi seronok main air. Seronok main air. Seronok lah main air lah. Padu. Padu main air. Kena berjalan. Jalan dalam air. Bapak berat rasa. Baroi, sepatah dua kata. Sakat, Baroi. Seronok. Siapa tak ada cakap dah. Aduh. Perjalanan daripada jeti untuk sampai ke tapak campsite kita orang memakan masa 4 jam lebih sikit lah. Dalam kurang 4 jam 20 minit baru kita sampai kan. Jadi dalam masa 4 jam tu, ada juga lah tempat kita berhenti-berhenti untuk makan, cari pucuk paku. Ulam. Barang baik. Apa yang barang baik, jangan bang. Dah. Dah. Barang baik, barang baik. Barang baik. Tak pandai. Barang baik, ha? Barang baik, saya barang baik, boh. Tak macam betul. Lau, 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 lau. Bandar makan. Lau, lau. Lau. Bandar makan betul. Kena makan betul bandar eh. Okey. Tak makan. Makan sedap, kita duit tak ada. Sebaik sahaja sampai ke tapak ataupun campsite, terus je kita orang mendirikan kemah. Gotong royong ya sahabat, kita dirikan kemah lebih kurang asalkan dapat berteduh, tempat untuk tidur malam hari. Lepas tu kita orang pun bermandi manda. Panas sahabat, cuaca kering. Dapat berenang dalam sungai yang jernih macam ni, yang airnya sejuk berbatu-batu ni. Nikmatnya tak terkata sahabat. Memang best. Alhamdulillah. Kalau nak cuba casting kat jeram ni ya sahabat. Hai, jeram ni cantik ni. Memang cantik sangat lah jeram ni. Harap-harap ada strike di sini. Atas tu
hujan ni. Saya mungkin akan simpan kamera kejap lagi. Takut kamera masuk air. Okey, kita stay dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni strike yang pertama. Off kamera sahabat. Banyak tengok tu kat belakang. Hujan. Hujan lebat. Alhamdulillah sebarau curut. Tapi sebarau lah. Kalau yang tertanya-tanya tu, gerwang apa ni gerwang dia? Daripada hardcore. Hot Tiger rasanya kan kalau ni. Hot Tiger lah. Ni sebarau eh. Alright, let's go. Penting tak kumpau. Tak kumpau. Seko lagi. Off camera eh. Aduh, kita tak, saya tak on camera tadi. Ni yang kedua ni. Walaupun kecil tapi malam ni boleh jadi lauk kita orang angkat ke side ni. Buat tambah-tambah. Kot sahabat lain ada lagi yang dapat ke kan. Ni Fadil tengah cuba lagi ni. Alright, kita sambung lagi. Kita sambung lagi cari lauk untuk malam ni. Hui, kalau ada baung. Oh. Dia dapat lampau mandi, dia cangkuk umpan. Nah. Minyak lah minyak. Eh, bahaya sangat tu. Bukan kepala. Serik, serik, serik. Serik. Serik kata. Power lah. Serik. Kena bau, kena bau, kena bau. Serik. Kena bau, kena bau. Serik. Tadi kata, tadi kata. Oh, hatta raja bau. Selama oh, lagi. Mantul. Bau kuning buat abang pening. Ada lagu, ada lagu. Minyak pun kau umpan, umpan ikan. Ikan tadi you betul. Dia dah kunyuh ke. Sama kedat ke. Ni cangkuk leko ni. Ni abang apa, abang ijat. Mantap. Ijat dengan ijat. Ijat dengan ijat. Bau macam eh, ni kau bau akar ni. Bau akar. Bau buat abang ni. Amin abang. Let's go. Pada hari kedua, seawal jam 7 pagi, kita orang dah bermula bergerak menuju ke lokasi yang disarankan oleh Tekong. Kami akan bergerak, akan berjalan merentasi batu-batu ni lebih kurang hampir 1 jam 30 minit untuk sampai spot yang kita orang, spot pertama lah yang menjadi tumpuan kita orang. Tengok je sahabat. Ui, cantik betul sungai ni. Jeram-jeram ni memang cantik gila. Berdebar tengok. Ikan ada ke tak ada itu tak tahu lagi. Slide, slide. Slide, slide, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah slide. Mantul. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Dapat ya strike hari ni. Size boleh tahan ni sahabat ni. Size dia boleh tahan ni. Ha. Ni dia sahabat. Inilah dia sebarau pertama untuk hari ni. Subhanallah. Huh, seronoknya. Ini akan menjadi hidangan kami berlima hari ni. InsyaAllah. Alhamdulillah ya Allah, syukur.
Seronok dapat. Sebarau eh. Sebarau. Aku dekat jeram ni. Off camera masa strike tadi. Sebabnya dah lama sangat tak strike, saya off camera. Dan dapat sebarau satu. Oh. Ui, cantik sebarau. Sebarau jeram. Sebarau jeram perahu. Ha ha. Yok. Bajet, bahan sebarau. Kita tengok sahabat eh. Ya, Ijat. Ijat dapat sebarau seko ni. Tambah lauk kita tengah hari ni, Ijat. Akak Ijat. Dia juga dah. Tak kumpah, Ijat eh. Tak kumpah. Haha, cantik jeram ni. Okey. Kita jumpa lubuk cana eh. Ni sekon. Cana Limbata Waklu. Ni sahabat. Sekarang ni berada di atas puncak bukit ni. Ha tu padi tengok tu dah tengah ayak. Hoi. Hoi, garanglah. Garang. Pakai tak ada pakai snap pun. Ingat makan. Tak, dia punya jinak kan dia tak lari pun. Tak cepat dia ni je. Ha? Ni je tempat dia. Tengok atas-atas ada lagi. Dah iyalah mana macam dia blok tak ada lagi dah. Ha. Tu bawah tu. Harau Palas. Ha ni. Merah-merah. Ni dia. Ha, jadi ni mainan kita hari ni. Pumpau, ni pun jadi mainan. Dia padi. Kuih tangan dia. Cita hari. Sama tangan tak tengok. Agak dua ekor tu je lah. Dia kalut tak ada kalut tak? Pakai topi je. Ay, gigit. Garang. Ada dia ni, sana dia. Ada. Bawah-bawah ni? Ini. Bawah lubuk ni. Tengok-tengok bawah daun. Ini macam-macam ada ni. Macam-macam ada. Dia usang. Masrel, kau ada bawah ni? Semarau. Ada semarau. Semarau apa ni? Macam-macam ada lubuk ni. Power, power. Kita tengah sibuk. Apa? Cuci mata sambil berehat. Mencana. Mencana, okey. Bukan meruan, mencana. Eh, lain macam punya mencana. Terlaka tu dia, terlaka. Terlaka. Tadi tadi ada, tak tahu kan. Takut dia lari kan. Mantap lah pada. Ada? Dah tu. Dia keluar. Ada yang merah? Ya? Yeah. Dia pijak. Mari lah. Wow. Hidup juga api. Ha, petang kan. Cepatlah. Malam. Ah, malam. Jat, buat apa Jat? Cari ikan. Tengok. Dah belakang dia, nanti kita sumbat kita punya pencah darah ni. Jat. Boleh kita berhubung situ lah. Yes. Eh, mata yang ini bisa bisa betul betul betul. Sedikit. Sekarang guna perencah ni ya. Asam pedas daripada jenama Adabi. Harap-harapnya ada rasa lah kita punya ni nasi hari ni. Boleh buat sudu ke? Sudu. Okey. Ini yang kita sampah kita kutip. Ha. Ini air matai. Air matai. Oh. Lama, lama tak buat. Tak rekod ah, Tan. Ha? Tak boleh, boleh. Tak rekod ah. Boleh rekod ah. Buat pada yang ambil air matai pada eh. Pilih, boleh ni terus ni. Cuba ya. Sama. Bukan Roy. Berani tu letak nasi dah ni. Terbaik. Pandai pada. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Condong sikit. Balik condong ni? Condong, makan hati pun. Okay. Lama, seronok rasa.
Rasa seronok ah. Bukan rasa sedap, rasa seronok. Rasa macam nak raya pula. Nak nasi smok, smok lagi. Ha. Nasi smok ni. Okey tak? Okey dah kot lah. Goyang-goyang sikit. Mana sendok ni? Oh ni. Okey. Lagi. Okey diam. Mak kata-kata. Asam pedas kita eh. Asam pedas. Asam pedas dalam bulu. Asam barau guys. Tengok tu. Sebarau sumbat lada. Mantap lah. Hai Nek, habiskan ni? Nak sumbat dalam semua? Ah tak, luar apa semua. Ha. Kepala, mata. Dalam tu boleh lagi. Ha, boleh lagi tu. Itu yang akan jadi sambal kita nanti. Kita cecah-cecah nanti kan. Itu terbaik lah kita. Kita ada nasi 3 buluh ni. Jadi ikan panggang. Ada pula asam pedas dalam buluh. Uish, dalam api terus kita letak. Allah. Makan pula dengan Fadil kan. Orang yang saya sangat sajungi lah. Admin terbaik setakat ni yang saya jumpa ini lah dia. Organizer yang terbaik sekali. Next time kita nak ikut lagi pada sudi ajak tak? Apa-apa pun. Ada? Ha? Next time kalau pergi lagi ajak kita orang tak? Sudi tak ajak kita orang? Ajak lah. Ajak? Nak cari orang yang hardcore boleh naik dalam sini mana? Tak ramai orang. Tak ada lagi ni? Ha? Mana lepas ni dah ada planning nak pergi mana? Dah ada planning dah. Dah ada planning eh? Ha, nanti dia bincang tepi. Maklan Raja Bukit. Raja Bukit. Okey eh. Amat Roy, mara buat apa ni eh? Ha? Mara buat apa? Saya nak makan nasi. Untuk lapik? Makan nasi? Jadi pinggan lah. Saya lapar. Oh, daripada kulit kayu apa tadi? Jambu Afrika. Jambu Afrika. Yang jambu Afrika eh? Apalah nama dia? Dapat pinggan satu. Leopard tree? Pinggan. Okay, daripada kulit kayu yang ditebuk oleh brother Roy. Abang Roy. Pinggan. Ada dah letak lapik ikan. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Amin rabbal alamin. Amin. Dah. Berasa asyik. Ada kicap dia kan? Ada kicap sambal. Okey. Oh. Ikat tak nampak. Sekali lagi. Terbaik Azroy. Apa? Gambar dia tu sahabat. Kita punya ikan. Ikat sambal. Tuh, ni kuah tu tak leh. Hijau. Oh, hijau. Kicap pun ada. Kicap apa ni? Sambal kicap. Sambal kicap yakin. Terbaik. Kita boleh cucur dengan ikan ni. Habis lah, tak cukup ni. Bang, bang, bang. Macam bang. Bang. Jat. Makan ni, Jat. Lapor, Jat. Lapor, ya? Lapor betul, tunggu makanan ni siap. Kau lunyak. Sabar eh. Muat. Yang kecil je. Alhamdulillah. Sedap kalau kicap ni. Beli mana kicap ni? Baru tahu lah ada. Pulang ni eh. Terus barau. Kicap yang pergi kahwin ni. Dapat pergi kahwin. Macam ni pun dah rasa macam jadi lah eh. Jadi ni. Mak dah. Dah pun cuba aku nak jari eh. Mana dia cuba aku ke atas ni? Atas bukit ni? Pada gunung? Sayang pas. Apa Zai? Sedap mana ni eh? Mantul. Dengan suasana A. Hemat A.
dia suar kanda dia mahal tau. Kalau buat yang ke bawang senang makan ni. Kalau buat yang ke bawang senang makan ni. Yang tadi pun ni pun, tadi ni pun saya ni tulang dah boleh asing lah tu. Okey lah. Padu, padu. Lucin. Dua ego. Pusing sini sikit. Ha, macam ni. Ha, dia nampak kamera dekat sini eh. So dia ikan ni sahabat ke kena. Ha, dia pegang ni. Pegang ni. Pegang, pegang, pegang. Yeah. Ke kena. Beri nampak ekor. Tangan belakang, tangan belakang. Ya, itu dia ikan kena. Masuk YouTube lah. Alhamdulillah. Pada hari yang ketiga. Hari ni saya lebih santai lagi sebab hari ni saya nak membottom sahaja. Berumpangkan cengkerik dan juga buah kelapa sawit. Semalam dah seharian saya berjalan. Memang lenguh. Memang betis jadi keras. Berjalan ke atas batu kan. Hari ni santai sahaja saya nak membottom. Saya akan pilih satu tempat dan saya akan bottom dekat situ sampailah saya jemu. Sebarat so, boleh tahan Zahes. Sekejap ni, pegang, pegang bintang kat. Terbaik sekejap hari ni. Baik bertahan, bersemalam. Ini sahabat eh. Spesies sebarau ataupun hampala daripada Ijat. Alhamdulillah Jat, mantap. Semalam nampak yang kecil. Hari ni besar sikit, bagi umpan Jat. Tengok umpan. Pegang macam tu Jat, bagi dia. Mantap lah. Kasar saya ni. Sedap lah ni. Baru jeram perahu je. Jeram perahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah sangkut. Adik-adik kan? Oh, ni apa? Oh. Allah, 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 Allah. Yes, yes. Alhamdulillah. Tahu sebarau ke apa ni? Allah Akbar. Ada video tak? Okey, alhamdulillah sahabat. Lesen yang dicari-cari selama ni. Kelah on casting. Alhamdulillah, subhanallah. Saya rasa sangat bersyukurlah. Terima kasihlah kepada organizer saya. Tuan Fazil Angler. Jangan lupa untuk subscribe channel saya termasuk Fazil Angler. Nanti saya letak kat link kat bawah nanti. Link dia, video ni kalau sahabat tengok memang banyak main casting kelah. Terbaiknya video. Power lah, tanya-tanya lesen yang dicari. Dah nak balik dah, kita baru kena dia. Nasib baik ni atas, nasib baik. Nasib baik atas tak balik terus tadi. Tadi niat nak balik dah tadi. Memang niat nak balik lah tadi. Kita ikut Fadil lah tadi. Fadil dah solat duha tadi, dah minta tadi. Alhamdulillah ni. Gewang. Kejap. Kami kena hujan ni sahabat. Hujan lebat dekat campsite ni. Kita perlu nak buat longkang. Baik, tengah-tengah malam buat longkang. Tak malah, dia lebat ni. Hei. Sedang mencurah-curah. Oh, it's Maklan. Katil. Katil paling special. Tak risau dah kena hujan. Stop. Assalamualaikum dan selamat pagi.
hari terakhir, hari keempat saya dekat camp ni. Pagi ni saya dapat masa untuk lebih kurang 1 jam untuk pergi casting sekejap. Lepas tu akan berkembang-kembas untuk balik. Alright, tengok apakah yang asyik yang ada untuk hari terakhir ni. Let's go. Banyak ikan lampau sampai ni. Saya tabur dedak ni nampak tu. Hujung-hujung tu. Hui. Terlalu banyak ikan lampau tapi nak dapat ni cukup dah susah. Hai. Kelah hari keempat. Ijat dapat ni ni. Ijat memang power lah. Dapat kelah hari ketiga. Dapat juga rasa kelah ajat eh. Alhamdulillah, syukur. Alright. Kita cuba lagi. Ha? Let's go. Okay bang, dekat lagi bagi semua frame yang hujung dengan hujung tu dia masuk 6 frame. Dekat abang dekat ni. Habis dekat. Habis dekat. Betul-betul ya. Masuk frame, betul-betul gambar kita orang je, gambar background sikit-sikit pun tak apa. Alright. Ikan-ikan aku. Itu dah lebih kurang sedikit perkongsian berkenaan kita orang punya trip untuk kali ni. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain edisi, di lain video. Jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata daripada saya, assalamualaikum. Bye bye. Saya ikan semua dalam sisi. Bang, okey bang. Ikan bau banyak-banyak lah. Pecah, tong pecah. Tong pecah bukan. Tong pecah bukan.